ASEAN Study Center Universitas Gadjah Mada adalah pusat kajian yang didirikan atas kerjasama antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Untuk mendukung visi Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan diplomasi untuk rakyat, pendirian pusat kajian ini merupakan bentuk respon atas dibutuhkannya sebuah pendekatan baru yang lebih mampu menjembatani gagasan dan semangat dari ASEAN agar lebih membumi dalam lapisan masyarakat yang lebih luas. ASEAN Study Center Universitas Gadjah Mada diharapkan mampu menjadi salah satu lembaga pelaksana tridharma perguruan tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan bidang kajian mengenai ASEAN. Kami juga berharap ASEAN Study Center Universitas Gadjah Mada semakin aktif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mempromosikan keberlanjutan dalam membangun komunitas ASEAN yang berorientasi pada masyarakat, serta turut berkontribusi dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di Asia Tenggara, dan lebih luas lagi Asia Pasifik. Sebagai salah satu kontribusi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, sebagaimana sudah diamanatkan sejak awal mula berdirinya pusat kajian ini di tahun 2013, ASEAN Study Center Universitas Gadjah Mada berupaya untuk mendukung Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam mendorong pemahaman dan peningkatan partisipasi publik dalam masyarakat ASEAN. ASEAN Study Center Universitas Gadjah Mada telah mampu menunjukkan keterlibatan aktif dalam berbagai forum di tingkat nasional dan internasional sebagai representasi lembaga akademik di Indonesia dalam menyuarakan signifikansi studi ASEAN beserta agenda-agenda besar yang dibawa ASEAN dalam tiga pilar utama komunitas ASEAN, yaitu politik keamanan, ekonomi, dan budaya. Selain itu, sebagai ASEAN Study Center tertua di Indonesia, ASEAN Study Center Universitas Gadjah Mada telah banyak melakukan penelitian interdisipliner yang kemudian menjadi bahan rekomendasi, kebijakan, dan telah secara aktif terlibat dalam pengabdian masyarakat. Semua ini merupakan kiprah ASEAN Study Center Universitas Gadjah Mada untuk memajukan Universitas, Indonesia, dan kawasan. Dengan tagline Bringing ASEAN Closer to You, ASEAN Study Center Universitas Gadjah Mada tidak hanya berfokus pada penguatan kegiatan penelitian dan pengkajian ilmiah, tetapi juga pada kegiatan diseminasi lainnya, seperti seminar, training, workshop, dan diskusi intensif yang melibatkan para akademisi dan ahli baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah. Beberapa program unggulan kami seperti IKONAS dan AIP mendukung partisipasi aktif para akademisi muda untuk mempromosikan dan turut menyuarakan strategi dalam mencapai kawasan ASEAN yang lebih baik. Dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan ini, ASEAN Study Center Universitas Gadjah Mada telah menjalin kolaborasi dan kerjasama dengan banyak pihak baik di tingkat nasional maupun internasional. ASEAN Study Center Universitas Gadjah Mada juga membuka kesempatan besar bagi para peneliti muda serta akademisi untuk belajar lebih dalam mengenai ASEAN melalui program magang dan visiting fellow yang kami buka setiap tahunnya.